ketahui olehmu, hei anakku. Dunia tu bagaikan laut yang sangat dalam. Ayat perbandingan. Supaya dengan hadis kata, ahkimis safinata fa innal bahra amikun. Nanti Nabi cakap balarah. Nah, Nabi SAW buat perbandingan. Dia kata, kukuhlah perahumu itu. Bahtera kamu tu, bot kamu tu. Sapan kamu tu mukukuh. Kerana mu nak jemeran ni luas sangat laut ni. Fa innal bahra amikun. Kerana laut yang kamu nak jemerang itu sangat dalam tu. Kalau lemah ke bakal sudah. Apa maksudnya? Mana kamu kukuhkan iman kamu, kukuhkan ibadat kamu, kukuhkan hati kamu, ikhlas bersih. Mu nak jemerang dalam dunia ni luas sangat. Dalam sangat ni. Banyak redak tergelar dalam tu. Tengok dia cakap. Ahkimis safinata fa innal bahra amikun. Itu hadis. Macam sini ni. Dia kata, mensyarat ulimu akan orang alim. Orang itu dia tunjukmu kepada yang baik. Ketahui ulimu dunia itu bagaikan laut yang sangat dalam. Bila karir ke, adat kata ke, lemah. Dalam Quran banyak ke. I'lamu annamal hayatu dunia la'ibu walahum wa zinatum wa tafakhurum bainakum wa takathurum fil amwali wal awlad. Satu ayat lain pula, wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa fahtalata bihi nabatul ardh fa asbaha hasiman tazruhu ar-riyah. Ayat banding kot tu, mana kita hidup dalam dunia bagaikan apa, hujan turun mari kena tanam subuh, timun kita subuh, labu, jagung kacang subuh, bila subuh tumbuk buah. Tak berapa hari, ambil buah ke pohon, jadi jerami, hancur subuh tak ada tumbuh di mula. Dunia lah tu, subuh. Kalau buat galing dengan kesuburan, lupa akhirat ke, dia paling kering siapmu. Tu apa ni, surah Kahfi. Nah, wadrib lahum mathalal hayatid dunia. Allah nak bandingkan, umpama kehidup dunia tu begitu. Macam subuh tanam disirami air hujan. Lama dia subuh-subuh habis masa dia kering. Kalau tanam timur apa hari kan? Balik. Berapa bulan? Orang alim nanam. Duduk guna dia. Siapa buah, siapa apa. Kalau jagung berapa bulan? Orang dua rumah jagung. Dia tak ada kita bandar nak tanam jagung mana. Orang duduk rumah tahu. Nah. Gitulah, 3-4 bulan lebih kurang gitu. Lepas tiga kering, jadi jeraminya lah. Itu tak hebat ni nak pergi kita nampak. Supaya kita tak lalai. Baiklah. Itu sahabat tu nampak, dia kata, mu duduklah di majlis yang disebut padanya nama Allah. Bila tu rahmat, kena siapa kamu. Dan mu kena ingat, dunia tu bagaikan laut. Laut yang sangat dalam. Dan banyak manusia padanya, pada laut ni, pada laut dunia ni, banyaklah karam. Karam tu, ya tak? Dia tulis karam, tu dengan ming gitu. Banyaklah karam. Jadi perahu kau tu takwa Allah muatannya. Muatannya iman dengan Allah. Mu jadi kalau perahu mu tu nak belayar ni. Perahu mu tu apa mu nak belayar tu? Pelaumu tu kena takwa Allah tu perahu. Kalau tak ada takwa Allah, bakal jemerang gitu dengan tak ada perahu. Takwa Allah paling asas ialah iman. Sahabat dia kata lagi, perahu takwa Allah, muatannya, muatan perahu tu iman dengan Allah. Tu muatan isi dalam. Dia layarnya, layar perahu tu, tawakal ala Allah. Tu layar. Ke zaman dulu perahu layar. Zaman kita ni tak nak tengok mana dah dah. Tak ada nak tengok dah perahu layar ni dah. Dulu ya belayar. Perahu mana enjin. Tak ada. Tu dia belum siapa kemajuan ke perahu pakai layar. Pakai layar ni sini kan ada kan layar dia tu dah. Bijak panahnya bila nak pergi lawat angin. Mudik lawat angin-angin dah tepuk gini. Mana boleh pergi. Tapi tak layar dia.
Pungus ini tung jadi korea. Ha, tu layar. Layar tu apa? Tawakal ala Allah. Mungkin nasib pak serah. Ha, tak Allah. Itu ibarat layar. Usak layar tak jalanlah kau tu. Bukan di pupuk angin ke mana saja. Pecahlah pakai kapal tu. Ha, tengok Allah. Ibarat dia ni deh.